Kita dari tim Humas SMK SMTI Pontianak. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan validasi CPNS yang diselenggarakan untuk Korwil Kalimantan Barat di sekolah kita. Yuk, kita ikuti bagaimana sih jalannya validasi hari ini. Berarti ada
50-an lebih. Dan yang sudah kita tolak ada sekitar 3. Ada yang ditolak ternyata. Baik, tolong ya. Untuk selanjutnya tolong dipersiapkan betul-betul persyaratan administrasinya, pemenuhan persyaratannya sehingga nanti validasinya lancar. Terus nanti ikut tes bisa lulus ke tahapan berikutnya, bisa bergabung dengan kami sebagai keluarga besar Kementerian. Oke, terima kasih banyak Ibu Reta, selamat melanjutkan pekerjaan. Sampai jumpa.